Sepeda MTB 27,5 dari Polygon Strada 5 dikeluarkan dengan frame dan komponen-komponen yang sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Untuk frame dia berbahan alloy dengan bentuk pipih dan lebih lebar. Tapi dia tetap menggunakan inner routing kabel atau kabel yang masuk ke dalam frame. Dengan ukuran frame size M ini, dia sangat cocok untuk tinggi badan 160-170. Dari bentuk swing armnya juga berbeda, dari atas dia lebih kecil, bentuk bulat, dan bawahnya ini lebih lebar. Set post NTT Sport Alloy dengan diameter 27,2 dan panjang 350 mm. Saddle dari NTT Void Saddle. Handlebar dari NTT Alloy dengan panjang 780 mm dan diameternya 31,8 mm. Stem dari NTT Alloy 45 mm dan diameter 31,8 mm. Headset oversize headset taper, yang dia lebih lebar diameter bawahnya dibanding diameter atasnya. Fork dari Suntor XCM Triple 120 dengan lebar forknya 100 mm. Fork ini sudah menggunakan sistem lock, bisa dimainkan dan dimatikan. Shifternya dari Shimano Deore 10 Speed. Tuas bagian atas ini untuk menurunkan gigi, sedangkan bagian bawahnya untuk menaikkan gigi. Nah, berbeda lagi dengan shifter yang sebelah kirinya, dia cuma memiliki satu tuas. Cara menggunakannya dengan ditekan dan mengembalikannya, bisa juga ditekan atau sebaliknya. Shifter ini juga dari Shimano Deore 2 speed, 2x10 speed. Nanti di akhir video akan kita coba untuk perpindahan, apakah dia smooth. Pedal dari Polygon Strada 5 ini masih menggunakan pedal plastik. Cranksetnya dari ProWheel HT2 2236T dengan panjang arm 170 mm. Chain atau rantainya dari KMC 10 speed. Rear delay lure atau RD dari Shimano Deore 10 speed. Kelebihannya, sepeda Polygon terbaru 2021 ini di dropout atau anting RD-nya. Dia sudah berubah dari sebelumnya. Dengan artian dia bisa dipasang Gotlink. Sprocket dia menggunakan 10 speed dari Shimano HG500 1142T. Dengan model kaset.
Tire atau ban dia menggunakan daily tire miss 27,5 kali 225. Velg menggunakan X15 disc alloy double wall 32 hole. Spokes atau jari-jari berbahan stainless 32 bilah 14G kali 272 dengan panjang sesungguhnya 265 mm. Prehub atau rear hubnya 32 hole dengan lebar 141 mm dengan model Busky R. Dari sisi sini kita bisa melihat jika prehub ini masih menggunakan velor, bukan bearing. Sekarang kita ke brakes atau pengereman, dia menggunakan hydraulic disc brake Tektro. Dengan rotor 160 6 ball.